Kita lihat kali ini Edi Saputra Dinhu mencoba melambungkan bola ke area kotak penalti. Namun cukup dekat kita lihat dengan penjaga gawang, Paijan kembali. Kita lihat Paijan. Halwa. Ya kita lihat anak-anak Dewantara terus mencoba menguasai bola. Di sana kita lihat ada Randa mencoba memberikan umpan terobosan namun terbaca oleh lawan. Arwalis Korea kita kali ini mencoba menekan umpan terarah kepada Edi Saputra, kita saksikan. Namun dibayang-bayangi oleh pemain benua hitam ini. Kita lihat Haikal. Oh, sebuah kemelut terjadi di mulut gawang. Nampaknya kita lihat nih, kita lihat jelas dari TikTok saya tadi, terlihat Ismail duluan berada di mulut gawang yang dikawal oleh Paijan. Kembali lagi kita lihat serangan coba dikuasai oleh Randa, sang kapten mereka. Kita lihat dari kaki ke kaki mereka mencoba membangun serangan. Di sana kita lihat masih ada Haikal. Umpan coba dipindahkan ke sisi sebelah kanan. Dewantara kita lihat mencoba membangun serangan lewat kaki Sultan. Cukup rapi permainan daripada asuhan Fakhrul Razi. Namun kita lihat terbaca umpan diberikan. Serangan datang lagi. Kita lihat di sana ada. Ya sayang. Ya Fatir kita lihat tertangkap offset tadi. Ini dia kita lihat Iqbal Laksmana mencoba melambungkan bola ke sisi sebelah kanan area kotak terlarang, hanya membuahkan lemparan ke dalam. Kita lihat lagi-lagi kerap terjadi lemparan ke dalam karena sangat berhati-hati kedua kekuatan. Ini dia kita lihat Iqbal Laksmana, sang motor penggerak irama permainan. Kita lihat datang Harwalis, umpan terarah kepada Raja Gibran. Harwalis kembali lagi masih mencoba mencari rekan. Kita lihat kali ini lagi-lagi andalan daripada ya sekuat tim boleh jalan dengan umpan-umpan menusuk ke mulut gawang. Namun kita lihat perebutan terjadi, namun bola dimenangi oleh anak-anak Dewantara. Kembali lagi kita lihat SBY Rahmat nomor 6. Namun kita lihat apa yang terjadi, terbaca oleh pemain senior M. Jafar Kandang. Kita lihat kali ini masih M. Jafar, umpan terarah pada Misbah kita saksikan. Namun kita lihat sangat rapat pertahanan daripada Levi dan kawan-kawan. Ya Anda baru datang, selamat datang kami ucapkan. Di mana di sini kami juga memperkenalkan kepada Anda dua tim yang sedang kami pertandingkan di hari ketiga turnamen Al Azhari memperebutkan piala PJ Wali Kota yang didukung penuh oleh ketua DPRK Kota. Untuk sementara kedudukan belum ada perubahan, masih lingling kami katakan dengan bahasa Thailand atau sokso dengan bahasa lokal. Lemparan ke dalam. Kita lihat kali ini dilakukan oleh center back sebelah kanan. Kita lihat dari tim Ulja atau Uleh Jalan. Ini dia kita lihat Ismail mencoba membongkar area pertahanan. Dan kerjasama dari kaki ke kaki, terobosan kerap terjadi. Kita lihat di luar area kotak penalti, Ulja FC mencoba buka area kotak terlarang. Kita lihat nomor 9, Misbah mengancam. Namun apa yang terjadi? Oh, kita lihat cantik sekali Paijan mengantisipasi skema permainan yang teracik begitu rapi di luar area kotak penalti. Anda baru datang, selamat datang kami ucapkan. Anda lihat, Cukinan juga menyokong kami dari belakang. Sekarang serangan kembali dilakukan. Kita lihat lewat kaki. Ya, Alwa, putra kelahiran Paluh asli. Kita lihat kerjasama dengan Iqbal Laksmana. Kita lihat Edi Saputra atau Dinho panggilan rekan-rekan. Kita lihat kerap serangan yang dibangun oleh Ulja FC. Kandas dari kotak penalti. Sebuah terobosan. Terarah kita lihat kepada Fatir. Namun Raja Gibran tidak mau berurusan. Tendangan ke mana muka dilakukan. Atau hoyang ke bahasa lokal. Hari ketiga, 15 hari rencana kami panitia penyelenggara memperebutkan hadiah puluhan juta rupiah. Wajar hadiah yang sangat besar kami perebutkan karena pertandingan ini disokong dari belakang oleh kandidat kuat calon wali kota. Ismail Amanah ada bersama kita. Kembali lagi, kita lihat serangan dilakukan pada sore hari ini oleh Dewantara United. Kita lihat di sana masih ada SBY. Teringat kita kepada nama Presiden Indonesia. Nomor 27 sementara, Randa. Namun kita lihat terbaca oleh Iqbal Laksmana. Masih Iqbal Laksmana. Umpan pendek terarah pada Harwalis. Kita lihat Harwalis Korea, pemain yang sedang menjadi buah bibir di turnamen Tarkam sementara. Kita saksikan kembali lagi skema dari kaki ke kaki terus diperagakan sangat rapi, memanjakan mata penonton kami. Apalagi kita saksikan pertandingan yang kami pentaskan di lapangan Ujung Blang tidak dipungut bayaran, free dengan bahasa lokal. Di mana awak nonton Padungka? Aduh, agak dong, apa dia yang gini? Padung dong, nonton ada?
Lihat tu memblah je. Nyol lihat tu memblah batik tau bahayunya. Tak pergi jirau boleh jirau. Boleh jirau boleh jirau. Habis pakai macam. Ya ini dia kita lihat sendiri Rahmat. Mencoba melewati pemain bawah kita lihat kali ini. Di mana kita lihat yang dijaga ketat sekali. Ya oleh pemain bawah tadi. Namun kami belum mengetahui nampaknya Fauzan yang menjaga area pertahanan. Hanya membuahkan lemparan ke dalam. Kita lihat Liwa dari mulai jalan. Lemparan ke dalam. Ya kita lihat. Namun nampaknya kita lihat tinggi kaki yang dinaikkan oleh Raja Gibran. Membahayakan kita saksikan pemain daripada Dewan Tara United. Namun sekali lagi kami atas nama panitia penyelenggara. Ayam lah aduh barunya. Yang kah barunya aduh. Dekat saya bacut yang cok gambar. Dekat saya bacut. Berarti kita lihat berbahaya sekali. Gawai yang dikawa oleh Faisal Jafar kali ini. Apa yang akan terjadi? Berbahaya benar-benar kita nantikan. Sebuah kebelut di mulut gawang Faisal Jafar. Hanya membuahkan tendangan gawang saja. Kita lihat tendangan bebas yang cantik sekali. Dilakukan oleh Randa tadi. Sempat menusuk ke dalam kotak penalti. Sempat kami katakan membahayakan gawang yang dikawal oleh Faisal Jafar. Anda baru datang, selamat datang kami ucapkan. Yang memakai kostum hitam adalah sekuat daripada tim Purja Ule Jalan. Sedangkan yang memakai kostum hijau sore hari ini adalah tim Liga 3 Indonesia, Dewan Tara United. Serangan kembali lagi dilakukan secara berkelompok di mulut gawang. Ya lagi-lagi kita lihat serangan bertubi-tubi kena patah kursi hidup. Udara. Ya lagi-lagi dengan tidak mengurang rasa hormat kami kepada penonton yang kamu cintai yang baru datang. Khusus di bawah tenda kehormatan hari ini khusus kursi kami sediakan kepada tamu-tamu undangan atau tamu-tamu kehormatan. Karena informasi yang kami dapatkan dari saudara Al-Azhari beberapa saat lagi PJ wali kota akan hadir bersama kita. Karena akunya hanya kejap waktu pertandingan pembukaan. Insya Allah urungnya akan datang. Ya kita lihat kontrol yang kurang sempurna daripada Edi Saputra Dinho. Di sana kita lihat masih ada nomor 24 Sultan bermain-main di area kota terlarang. Kembali lagi kita lihat skema permainan dilakukan. Kita lihat oleh Haikal. Umpan melebar. Ini dia kita lihat SPI Rahmat putra kelahiran Batupat. Umpan terarah kembali lagi kepada Haikal. Kita lihat kali ini cukup tenang. Kita lihat cukup rapi tim yang diarsiteki oleh Al-Halim sore hari ini. Dewan Tara United mencoba kita mengandalkan sebuah umpan panjang. Berawal kita lihat lewat sebuah trupas yang diberikan tadi oleh Farhan kalau tidak salah kami. Maksudnya kita lihat kepada Fatir. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kita lihat dengan materi pemain-pemain muda yang terikat kontrak dengan tim Liga 3 Dewan Tara. Untuk sementara masih menimbang pemain-pemain tarkam yang diturunkan oleh Ule Jalan sore hari ini. Kita lihat, ini dia. Ya, Haikal. Pemain yang kerap kami juluki sebagai pemain benua hitam. Arwalis Korea. Tenang saja. Kerjasama kita lihat dengan Iqbal Lasmana. Sekarang bola berada di kaki Raja Gibran. Kita lihat kali ini. Raja Gibran. Arwalis Korea. Lebar lapangan pertandingan dikuasai oleh pemain-pemain Ule Jalan pada sore hari ini. Kita lihat di sana ada Liwa. Arwalis Korea. Ya, Ismail Ule Jalan. Kita lihat Misbah lepas dari pengawalan. Umpan tarik ke mulut gawang. Namun lagi-lagi di sana masih ada Levi yang terus menjaga areal kotak penalti. Masih kosong-kosong, kedudukan sementara, belum berubah angka atau masih kacamata. Walaupun kita lihat sekuat daripada tim Ulja FC telah mendapatkan beberapa tendangan pojok di sebelah kiri. Gawang yang dikawal oleh Farhan pada sore hari ini. Faizan masuk kami. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 pemain daripada Ule Jalan sudah berada di area kotak terlarang. Sudah dilakukan. Kita lihat kemelut kembali lagi terjadi. Nampaknya kita lihat sebuah tembakan yang dari sebelah kanan. Kita lihat ya Sultan mencoba menggerakkan serangan. Namun lagi-lagi terjadi perebutan. Kita lihat sekarang bola dalam penguasaan Alwa. Sultan. Namun terbaca oleh Iqbal Lasmana. Skema permainan. Kita lihat umpan tarik mulut gawang. Kotor dengan ujung kaki. Ismail Ule Jalan mencoba mencari ruang terbaik kali ini. Namun apa yang terjadi? Kita lihat pelanggaran tepat sekali. Di mulut gawang yang dikawal oleh Faizan kali ini. Siapakah yang dipersiapkan? Kita lihat oleh sekuat tim Ule Jalan. Oleh Haji Khalid kali ini. Yang jelas kita lihat peluang yang sangat ideal. Padahal tengok. Kita lihat bebas tendangan
tepat di mulut gawang yang dikawal oleh Faizan. Kita lihat dua spesialis tendangan bebas di luar areal 12 pas. Kita lihat Ismail Ule jalan mengambil ancang-ancang. Sang kapten kesebelasan sangat diwaspadai oleh tim Dewantara Akademi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, pemain melakukan pagar hidup di mulut gawang yang dikawal oleh Faizal. Benar-benar ini membahayakan. Kita lihat Ismail Ule jalan. Apa yang terjadi? Kita lihat kandas kali ini datang kembali lagi. Kita lihat, oh, masih dalam penguasaan. Nampaknya kita lihat umpan yang diberikan tadi oleh Liwa terbaca. Sekarang Misbah ke belakang dia. Ada Liwa. Misbah terjadi. Namun kita lihat kembali lagi Levi. Cukup tenang pada sore hari ini. Kita lihat lagi-lagi. Sang kapten kesebelasan daripada Dewantara Akademi, Levi, begitu baik tampil di areal kuota penalti. 15 hari pertandingan yang kamu rencanakan oleh Al-Azhari memperebutkan piala PJ Wali Kota. Tidak dipungut bayaran kepada Anda. Anda lihat begitu banyak dukungan yang diberikan kepada kami panitia penyelenggara. Seperti yang kerap kami sebutkan kepada Anda, Ketua DPRK Kota saban hari bersama kami. Ya, salah satu kita lihat sponsor utama kami dalam turnamen di lapangan Ujung Blang ini. Kembali lagi bola dikuasai oleh Raja Gibran. Putra kelahiran Bayu kita saksikan. Umpan menusuk ke mulut gawang. Di sana kita lihat ada Haikal, pemain benua hitam. Cantik sekali. Kita lihat Liwa. Sekarang Dewantara mencoba menguasai bola. Lewat kaki nomor 27 kita saksikan. Randa bersabar sementara. Kita lihat memanjakan mata penonton kami. Terbaca oleh Harwalis Korea. Kita lihat Haikal. Oh, lagi-lagi kita saksikan. Lakukan sebuah pelanggaran. Dua putra batupan kita lihat terjadi perebutan. Namun mereka tidak kena kompromi. Teman nanti di kampung malam nanti. Lemparan ke dalam. Tujuh malam baru teman. Sekarang menjadi lawan. Kita saksikan. Kita lihat nampaknya pengadil pertandingan tidak memberikan kesempatan kepada Liwa untuk melakukan lemparan ke dalam. Lebih jauh kita saksikan. Ismail Ule jalan. SBY Rahmat. Kita lihat kerjasama yang sangat cantik diperagakan. Masih SBY Rahmat kita saksikan. Kerjasama kali ini dengan pemain bernama U8 Rizky. Namun apa yang terjadi? Anda lihat sendiri. Lebar lapangan pertandingan terus dikuasai oleh tim Dewantara Akademi. Ya, kali ini lewat kaki nomor 30. Kita lihat Farhan terus mencoba menggerakkan serangan. Berbahaya. Oh, bendera nampaknya duluan dinaikkan. Di mana kita lihat Tangis Fatir tertangkap offset di mulut gawang yang dikawal oleh Faizal Jafar. Kita lihat benar-benar pertandingan yang sangat seru, sangat menegangkan pada sore hari ini. Pertandingan yang juga layak kami sebutkan kepada Anda, setara Liga Indonesia. Walaupun Liga Indonesia sedang berlangsung kawa atau berduka cita, di mana tadi malam laga Arema berhadapan dengan Persibaya menelan korban 200 orang. Kembali lagi, kita lihat Raja Gibran mencoba membangun serangan dari barisan belakang. Masih kita lihat Raja Gibran mencoba mencari rekan. Kita lihat kali ini bola dilampungkan ke kotak penalti. Terarah tepat ke pangkuan penjaga gawang. Faizan kembali. Lagi-lagi kita lihat serangan coba dikuasai. Berawal dari kaki Levi. Namun dicuri saja oleh Harwalis Korea. Namun kita saksikan cukup tenang pemain-pemain Dewantara. Misbah. Liwa. Di sana masih ada nomor 27 kita saksikan. Randa kembali lagi, jebakannya sangat rapi dilakukan oleh Jafar Kandang pada sore hari ini. Kita lihat Ismail Mail Dino Edi Saputra. Lihat apa yang terjadi. Rapat penjagaan areal kotak penalti. Serangan bola dikuasai kembali lagi. Kita lihat oleh SBY Rahmat kali ini. Lemparan ke dalam. Kita lihat dibalas mana Harwalis Korea. Kita lihat dengan materi pemain-pemain muda. Benar-benar memanjakan ratusan pasang mata. Sekarang serangan bergelombang. Namun masih ada Levi yang sore hari ini kita lihat menjaga terus area kotak penalti. Kita lihat Alwa. Oh, serangan kembali terbaca. Sekarang Dewantara meroboh area pertahanan. Nampaknya kita lihat nampaknya kita lihat tahun ini berada pada posisi offset tadi. Tidak bergerak sama sekali. Benar-benar kita lihat pertandingan yang sangat berimbang pada sore hari ini. Atau kerap dikatakan dengan penguasaan 50-50. Ismail mulai jalan. Misbah kita saksikan. Namun kembali lagi. Peluang terjadi. Rapat kali ini.
Lagi-lagi kita saksikan cukup tenang pemain-pemain daripada Akademi Dewantara terus memotong aliran serangan di area berbahaya. Kita lihat di sana masih ada. Aijan. Kita lihat ini dia. Esmi Rahmat mencoba merobos area berbahaya dijaga oleh Liwa. Kita lihat lagi-lagi penonton terus memadati lapangan yang kita cintai. Apalagi kami berulang-ulang setiap hari mengabarkan pertandingan yang dipentaskan di lapangan Ujung Belang, disokong dari belakang oleh Ketua DPRK Kota Lusmawi Ismail Amanaf. Wajar pertandingan ini tidak dipungut bayaran. Namun kita lihat Bang Aceh dan juga Bang BSI tidak melepaskan diri ikut menyelesaikan turnamen ini. Berta Arun Gas, ya juga kami panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada mereka, kepada toko olahraga murah-murah dan terpercaya di pusat kota. Arena Sport tidak melepaskan diri juga ikut menyelesaikan turnamen setara dengan kompetisi. Kembali lagi serangan coba dikuasai oleh putra kelahiran Jepudak Kecamatan Kuta Makmur ini. Ya. Kembali lagi Ismail oleh jalan mencoba membuka ruang dijatuh oleh pertahanan. Sebuah umpan melebar terarah. Oh, sayang sekali. Nampaknya kita lihat tertangkap offset kembali lagi putra kelahiran. Ya, Anda lihat semua pinggir lapangan pertandingan penuh terisi dengan penonton pada sore hari ini. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Levi pemain belakang. Namun kita lihat di sana masih ada SBY Rahmat maksudnya tadi. Namun kita lihat bola meninggalkan lapangan pertandingan. Ini dia pemain muda Liwa. Mantap, kosong-kosong. Menyana rundanya membantu dalu Pak TikTok apakah mantap kosong-kosong. Ya, kita lihat Liwa berhadapan dengan Alwa. Namun kurang jelas dari amatan kami. Kita lihat SBY Rahmat terus mencoba menyisir area pertahanan. Kita lihat SBY Rahmat berikan umpan. Namun kita lihat lepas dari pengawalan. Aijan berbahaya sekali. Kita lihat lagi-lagi berputar terjadi di kota penalti. Kita lihat dua pemain gempar, Aijan dan Aijan. Namun yang terlalu dikatakan dengan Aijan sementara. Ayo kita lihat saya di gambar sama. Ayo kita lihat saya di gambar sama. Sampai dalam Lampung ah. Dia minta dalam Lampung ah. Ayo dah ulah. Mandang Lampung mandu dah. Tak gaduh kemiling mandang ah macam Lampung nak maju dia minta dalam Lampung. Bagi saja mesti lagi saja dah kamu. Ya, serangan kembali lagi kita lihat Al-Fatih. Benar-benar memanjakan mata penonton kami. Serangan berbalik kita lihat kali ini oleh Ibal Asmana. Masih Ibal mencoba menggoyangkan beberapa pelawat namun terlalu berjaya. Kita lihat Alwa dikawal oleh Faisal Jafar. Ya, kami juga sangat berbangga hati. Anda lihat TNI polisi juga ikut terlibat dalam turnamen memperebutkan piala PJ Wali Kota yang digagas oleh pengusaha muda Al-Azhari. Ini dia, kita lihat nomor 7 maksud kami, di mana Fauzan mencoba menggerakkan serangan kepada Ismail mulai jalan. Kita lihat Ismail kirimkan umpan ke area kotak terlarang, di mana kita lihat kembali lagi mudah bola diantisipasi oleh penjaga gawang. Ini mantan Presiden Edi. Ya, kita lihat umpan melebar. Sekarang Dewantara terus mencoba menguasai bola. Kita lihat lagi-lagi dengan kerjasama yang sangat rapi diperagakan oleh Al-Fatih pada sore hari ini. Terlalu liar, terlalu tajam. Umpan dimulirkan ke gawang Faisal Jafar. Kita lihat lemparan jauh terarah kepada Edi Saputra Dinho. Kerjasama dengan Ismail mulai jalan dari kaki ke kaki. Kembali lagi serangan coba digerakkan oleh pemain bertubuh tinggi ini. Di mana kita lihat dia ya, dibalas mana? Namun bola tepat sekali mendarat ke pangkuan penjaga gawang Faizar kembali. Barosakan bola. Kapan ini? Coba aku menewa. Ayo komentarinya. Kedua uro aku mendar bola aku buka uronya bola. Baru dia komentar barokan bola. Tahu.
Ya lagi-lagi kita lihat serangan coba dikuasai. Kitanya baru ada dia ada bola. Kan bola. Ya di sana kita lihat ada Haikal. Lagi-lagi umpan dilambungkan ke mulut gawang. Namun hal-hal seperti ini sudah menjadi makanan sore daripada Faisal Jafar sehari-hari. Kita lihat Faisal langsung menggulirkan bola di mulut gawang. Ya jauh ke depan tembakan daripada Faisal. Kita lihat kembali lagi bola terarah. Kita lihat pada penjaga gawang Faisal. Anu mi jadi jalannya ada buku E itu menyorot kan. Pegah benda makan. Di madang dua tunggu bukan mati ulu. Ya kita lihat apa yang terjadi. Namun rapat penjagaan daripada Raja Gibran. Pemain sudah mendapatkan kekuning daripada wasit Muhammad Ridwan. Serangan kembali lagi coba dikuasai. Berawal dari kaki Harwa sore hari ini. Kita lihat rapi sekali kerja. Namun bukan dua pelanggaran, hanya adu adat. Kita lihat Ismail mencoba meracik serangan. Namun di sana ada Levi kontrol dengan ujung kaki. Lagi-lagi kita lihat anak-anak Dewantara. Jelas kita lihat memperlihatkan kebolehan mereka. Di depan ribuan pasang mata. Serangan dilakukan kembali lagi oleh Dewantara United pada sore hari ini. Hiwa ke belakang dia. Mencoba mencari ruang tembak kita saksikan. Namun rapat pertahanan area kota terlarang. Berbahaya sekali. Tidak berbahaya lagi. Tembakan yang baru saja dilakukan oleh Farhan tadi. Lupa ijan maaf yang dilakukan. Ya bola. Ya, kita lihat mantan penjaga PSG Palu Ismail Amanaf tadi mencoba menangkap si kulit pudar sore hari ini. Lagi-lagi kita lihat Putra Bayu ini, Raja Gibran, mencoba kita melambungkan bola ke area berbahaya. Namun nyari saja kita lihat bola berputar haluan ke arah gawang yang dikawal oleh Faizan. Cuma Faizan ya. Faizan tak menjaga gawang, Faizan keluar di tempat dengan penjuruhnya. Ini kan Faizan Aino, Agam. Faizan Abang. Ah, tekan. Ya, berbahaya sekali. Kita lihat, luar biasa. Penjaga gawang muda ini. Kita lihat Faizan tenang sekali. Memetik bola di udara dengan manja. SBY Rahmat mencoba menguasai bola. Umpan diberikan kepada serangan kembali lagi dilakukan oleh Harwalis Korea. Namun kita lihat bola dikuasai terus kembali lagi oleh Fojan kali ini. Kita lihat bukan pelanggaran, hanya terjadi perebutan. Ini dia kita lihat Faizan kembar. Umpan terarah kali ini kepada Farhan. Kita lihat center back sebelah kanan sangat rajin membangun serangan. Kerjasama dengan Faizan, sebuah terobosan. Namun lagi-lagi masih ada pemain bernama Bima tadi, yaitu Yan Suki. Berikan umpan kepada dia, Iba Lasmana. Kita lihat umpan mendatar, Ismail mulai jalan. Di sana ada Misbah, serangan berbalik lagi. Kita lihat dilakukan oleh Rizky. Tenang sekali, kita lihat Dewantara mencoba mengepung karir pertahanan. Kita lihat Rizky mendapatkan umpan kembali. Ini Kita lihat sebuah peluang. Lagi-lagi sebuah skrimnya terjadi. Kita lihat di mulut gawang. Sayang. Kita lihat di mana umpan yang diberikan tadi oleh Iqbal Lasmana masih terbaca. Sekarang SBY Rahmat mencoba menguasai bola. Namun kita lihat kembali lagi yang kedua kali. SBY salah pengertian pada sore hari ini. Faisal Jafar melebar. Kita lihat bola terarah kepada Edi Saputra, Dinho panggilan sehari-hari.
namun mencoba membuka area kotak penalti. Namun cukup tenang Sultan pada sore hari ini. Kita lihat Sultan, pemain masa depan. Kita lihat benar-benar teknik tinggi yang sudah diperagakan. Namun Ismail oleh jalan mencoba melepaskan diri. Namun kita lihat bola terarah kepada Paijan kali ini. 0-0 kedudukan sementara. Laga dua tim dari dua kabupaten berbeda. Namun yang perlu anda ketahui, turnamen yang digagas oleh Al-Azhari memperebutkan piala PJ Wali Kota. Ya, 16 kesebelasan yang tersebar di 5 kabupaten kota. Ada tim Kuala Simpang, Aceh Utara, Luksemawi, PD, dan Kabupaten Bidung ikut ambil bagian. Kita lihat Iba Lasmana kembali mengirimkan si kulit punta terarah kepada Bispa nomor 29. Kita lihat lagi-lagi. Ini yang dinamakan salah pengertian. Penonton sambil menyaksikan jalannya pertandingan juga nampak kita lihat ada layang-layang menjadi sajian pandangan mata bagi kita. Nomor 27 mencoba menguasai bola Randa. Di sana kita lihat ada ya Haikal, namun bola dicuri saja oleh Harwanis Korea. Berbahaya sekali. Kita lihat. Bandar Sakti baru saja gol tercipta. Kita lihat lewat kaki kapten mereka Ismail Ule Jalan membongkar perawan gawe yang dikawal oleh Paijan. Harwanis Korea berbahaya sekali. Kita lihat. Tercipta, kita lihat lewat kaki kapten mereka piala PJ Wali Kota. Kita lihat Sawera, ya kita lihat apapun masih bisa terjadi. Di mana kita lihat Haikal terus mencoba menggerakkan serangan Dewantara United. Kita lihat kali ini di sana ada Alwa, namun terbaca oleh Hiwa. Kita lihat sekarang masih dalam penguasaan Fojan, salah umpan. Di sana kita lihat ada nomor 27 Randa. Cukup tenang kita lihat center back sebelah kiri Dewantara United. Namun yang perlu anda ketahui, Dewantara United adalah tim yang dipresideni oleh anggota DPR Aceh Fakrul Hadi. Ya, kita lihat Ismail mencoba kembali menyisir area pertahanan, umpan melebar. Namun kita lihat terbaca oleh lawan. Sekarang di sana ada nomor 8, kita lihat di USG umpan terarah kepada Paijan kembali lagi. Jaga ketat kita lihat oleh Yan Yuski. Umpan crossing cantik sekali. Namun saku bersih dilakukan oleh Liwa. Kita lihat serangan kembali lagi datang lewat sayap sebelah kanan. Dewantara bersabar. Umpan terarah kita lihat kepada Levi. Yang cukup tenang kita lihat libero daripada Dewantara United pada sore hari ini. Sekarang lagi-lagi bola berada di kaki Randa. Namun sulit melewati mantan pemain Liga Indonesia. Kita lihat Levi berhadapan, namun kita lihat sebuah senggolan yang dilakukan oleh Misbah menjuru ke pelanggaran. Ya penonton yang kamu cintai, penonton yang kamu bangga-banggakan, ilung hanya sekedar lu ingatkan. Lu surak-surak silakan, kita mohon dan melarang. Ya, yang baik saja-saja, kata-kata yang kurang enak didengar, jangan diucapkan. Kalau ajari, mama-mama, jangan. Apalagi ini menurut ingat. Ini menurut ingat, kena ilung, kena larah juga. Nyatinya. Kita lihat kembali lagi membuahkan lemparan ke dalam. Namun yang perlu anda ketahui, bagi kami masyarakat Ujung Belang, ini adalah ajang pembelajaran. Tujuan daripada Al-Azhari, seandainya sukses pertandingan ini, insya Allah kami menjanjikan kepada anda pertandingan setara Liga Indonesia akan kami pentaskan di lapangan kebanggaan kita. Kita lihat tanpa terasa separuh jalan. Jangan bersandar di tiang gawang. Tegakkan tinggi, tidak ada asuransi. Sehingga di penonton yang kamu cintai, jangan anda bersandar di tiang gawang. Tegakkan kembali. Dan kepada penonton yang kamu cintai, yang kali ini lapangan Bintang dapat menampakkan. Kita lihat tanpa terasa. Hemdo 5 menit pertandingan yang pandang tertinggal. Sama-sama.
boleh saksikan di dalam kedua-dua mantap dan ibu agenda kehormatan untuk tamu-tamu kehormatan kamu panitia ketua DPRK Kota Luksmawi Bapak Koni dan juga mantan kisik guru buku pada sore hari ini kisik arti kita lihat kami tempatkan di VIP 35 menit jalan yang pertandingan babak kedua segera kita langkah. Mami yang piting tu, piting. Binaan ni pun je lah piting. Itu pun lah dia. Merukong eh, bi. Ya lagi-lagi kita saksikan. Serangan coba dilakukan. Nampak di sana kita lihat ada M. Jafar kandang. Mencoba membuang bola keluar. Hidung goyong. Ya ini kita lihat Arwali skor ya. Mencoba mengambil ancang-ancang. Jauh pula menusuk di mulut gawang. Kita ada perebutan terjadi. Cepat sekali kita lihat penjaga gawang Haikal atau Faizan keluar dari sarang. Kita lihat sekarang bola dalam penguasaan pemain-pemain Dewantara. Apalagi ketinggalan mereka. Kita lihat SPI. Di sana masih ada Fojan. SPI kembali lagi mencoba melepaskan diri. Kita lihat di kanan area pertahanan daripada Uja FC. Penalti. Namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang Faizal Jafar. Yang mak kamera bro. Tapi pak Kita lihat ke dalam. Umpan kembali lagi terjadi perebutan. Kita lihat lagi-lagi bola meninggalkan lapangan berdalam berulang-ulang dilakukan oleh Farhan. Kita lihat Farhan namun sulit melewati. Selama pertandingan yang kami langsungkan di lapangan ujung belang belum ada pertandingan berakhir imbang. Catatan kami Porkam Kota Lembawi di saat berhadapan dengan tim Kidung Kecamatan Samudra, mereka unggul 3-2. Sedangkan Kota Pasir FC mereka berhadapan dengan Maharaja. Kemarin sore juga mereka unggul dengan skor 2. Sementara kita lihat tim Liga 3 Indonesia Dewantara ya tertinggal atas tim Ujung Blang dengan gol Faizal semata wayang. Sementara kita lihat ada Raja Gibran berikan umpan. Kita lihat kepada Liwa tadi. Namun apa yang terjadi? Kita lihat kembali lagi pemain-pemain daripada Dewantara mencoba menguasai bola di jantung area pertahanan lawan. Ada SPY Rahmat kita saksikan di ruang sempit. Kita lihat mereka mengatur irama permainan. Kita lihat Haikal mencoba memindahkan arah umpan. Sekarang kita lihat dicuri saja oleh Harwali Korea. Masih kita lihat Harwali sebuah terobosan cantik sekali. Masih mencari pemain yang bergerak meminta umpan. Kita lihat lagi-lagi datang pemain bernomor punggung kali ini. Ya, Suki. Imbalas mana? Mencoba mencari rekan. Kita lihat bola digulirkan kepada Raja Gibran. Masih kita lihat Raja Gibran. Cukup cantik permainan yang diperagakan oleh mereka. Di mana kita lihat sebuah gerak tipu namun masih terbaca. Kembali lagi Haikal. Kita lihat. Lagi-lagi Dewantara mencoba menguasai lewat kaki Farhan. Kali ini kita lihat mereka mencoba menusuk di sebelah kanan. Kita lihat SPY Rahmat mencoba menggoyangkan Raja Gibran. Namun apa yang terjadi? Kita lihat bukan pelanggaran nampaknya kali ini. M. Jafar. Kita lihat lagi-lagi serangan coba dikuasai oleh pemain-pemain Dewantara. Kita lihat walaupun Dewantara telah ketinggalan. Namun sekali lagi kami atas nama panitia penyelenggara turnamen sepak bola Al-Azhar memperebutkan piala PJ Wali Kota. Ya, bisa dikatakan sementara masih berduka cita atau berlangsung kawa. Di mana Anda lihat sendiri
tendangan atau pertandingan yang dilangsungkan di layar ini antara laga Arema berhadapan dengan Persibaya Surabaya. Kabar berita telah memakan korban 3-2 dan orang meninggal. Mungkin Indonesia menang di pertandingan. Menyodi dan Mateuri. Kita lihat Diwa Alwa Arwalis Korea. Kita lihat Arwalis Korea mencoba menumpukan rupas-rupas. Ganti sekali. Misbah yang dimaksud kita lihat kali ini. Namun dijaga oleh Surah. Ini bagi, klip lagi. Ini bagi bolanya. Ya, kita lihat serangan demi serangan terus dilakukan. Walaupun kita lihat Dewantara yang tampil dengan pemain-pemain muda mereka. Namun yang perlu Anda ketahui, bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang kembali lagi, kita lihat lagi-lagi. Namun bukan cuma pelanggaran kali ini. Ya, kami semua berpesan yang namanya sportivitas dikedepankan, hal-hal memalukan jangan diperlihatkan. Anda lihat YouTube Aceh Sport ikut menyukseskan atau ikut meliput jalannya pertandingan di lapangan kebanggaan kita ini. Sama kita bekerja sama dan sama-sama bekerja. Apalagi Ketua DPRK Kota mendukung kami panitia penyelenggara. Kita lihat nampaknya. Ya, kita lihat. Kartu merah keluar. Keamanan. Kartu merah keluar. Ya, sekali lagi ini juga ajang silaturahmi. Kami sangat mengharapkan junjungan tinggi sportivitas pertandingan pada sore hari ini. Karena selama pertandingan yang kami langsungkan belum ada terjadi hal-hal yang memalukan. Ya, kita lihat ini dia, Laisal Jafar. Ya, bukan tujuan kami panitia penyelenggara. Kita lihat melangsungkan pertandingan di lapangan ujung belang ini adalah ajang untuk mencari rezeki, menjual hidung, anak yang mencari belanja bisa dikatakan. Namun bagi rekan-rekan, no, hanya tujuan. Wah, maka menangnya. Ya, kembali lagi kita alihkan pandangan mata kita ke tengah-tengah lapangan pertandingan. Kita lihat selama pertandingan yang kami langsungkan di lapangan ujung belang bisa dikatakan masih berlangsung lancar seperti yang kita harapkan. Adik-adik kita ya dari tim Dewantara adalah tim yang sedang dipersiapkan menuju Liga 3 Indonesia. Harapan kita dengan ada beberapa tim Liga 3 baik tim Lux Mawe maupun Aceh Utara. Catatan kami Aceh Utara ada beberapa tim. Kita lihat serangan coba dibangun kembali lagi oleh Dewantara United kali ini. Ya, besok sore sekali lagi kami kabarkan kepada Anda supaya Anda tidak ketinggalan King Legend. Ya, Kota Lux Mawe akan berhadapan dengan tim Kenari FC. Misbah kali ini mencoba melewati. Hai bagi itu Misbah. Hai bagi. Kekuasaan Misbah kita saksikan dan bola terlarah kepada pangkuan penjaga gawang. Ya, di sana kita ada Levi. Kerjasama kita lihat kali ini dengan Haikal. Dewantara cukup tenang mereka walaupun ketinggalan. Kita lihat apalagi mereka bisa dikatakan masih dalam ajang seleksi sekuat daripada tim Dewantara di Liga 3 Indonesia nanti. Namun informasi yang kami ketahui baru-baru ini atau 2 hari yang lalu mereka uji tanding di Stadion Harapan Bangsa Kota Banda Aceh. Dari 2 kali uji tanding mereka, kita lihat 2-2 kali mereka memenangi laga. Ya, kembali lagi kita lihat perebutan terjadi. Namun kepada penonton gawang dan garis lapangan supaya dapat benar-benar berterang. Tujuan kamu menghalang-halang, tujuan kamu supaya drone puas di kalau jalan di pertandingan. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Kurang jelas dari amatan kami. Di sebelah kiri kawan yang dikawal oleh Faisal Jafar. Bojan Ismail sekarang sangat terkesekasan mencoba menggulirkan serangan oleh Levi. Ini dia kita lihat pemain bernomor punggung 9.
yang kita lihat serangan kembali coba dilakukan, kita lihat oleh anak-anak Dewantara, bola terus coba dikuasai. Ya, serangan kita lihat kembali lagi dikuasai oleh penjaga gawang Faisal Jafar. Kita lihat Faisal masih menimbang-nimbang si kulit bundar. Kali ini kita lihat bola melambung tinggi, ya sulit melewati pemain bernomor punggung 4 ini, Sultan. Kita lihat dengan materi pemain-pemain muda, ya bisa dikatakan Dewantara adalah salah satu kontestan Liga 3 Indonesia. Katakan kami di mana Luxmawi. Sementara informasi yang kami ketahui, baru dua tim yang mendaftarkan diri di Liga 3 Indonesia. Utama CSI dan PSS. Sedangkan ya, Aceh Utara ada beberapa perwakilan mereka. Misal seperti Persipase Aceh Utara, Dewantara United, dan juga PSAS Babak Bulur Aceh Utara. Ya, sekarang serangan dikuasai kembali lagi. Namun kita lihat terbaca kali ini oleh ya. Fojan, namun terbaru dalam, kita lihat umpan yang diberikan. Lagi-lagi kita lihat serangan masih dalam penguasaan pemain-pemain Dewantara lewat kaki nomor U9 mereka. Rezi Wahyudi, kita lihat umpan melebar kali ini. Namun kita saksikan, lagi-lagi masih terima kasih, wajar dan layak kami ucapkan kepada yang telah menyukseskan turnamen di lapangan yang kita bangga-banggakan. Anda lihat cutinan Ismail Fojan mencoba melewati. Kita lihat Sungga Lepas yang menjadi sponsor utama kami adalah ketua DPRK Kota Luxmawi, Ismail Amanam. Anda lihat satu kebanggaan tidak sanggup kami nilai. Dua hari beliau menyaksikan jalannya pertandingan. Yang Anda lihat sendiri, lapangan ujung belang semuanya penuh terisi dengan penonton yang menyaksikan laga pada sore hari ini. Rezi Wahyudi, saat pembersih kembali lagi terjadi. Kita lihat lagi-lagi kontrol yang kurang sempurna. Sekarang mulai jalan. Lihat jauh ke depan. Maksudnya kita lihat kepada ya, Edi Saputra Dido. Namun dijaga ketat tim Dewantara. Sekarang kita lihat posisi daripada Randa digantikan oleh Kondia. Legend Luxmawi atau King Legend besok sore akan berhadapan dengan Kenari. Kita lihat tensi pertandingan babak kedua sedikit menurun sementara. Namun kemarin sore benar-benar memanjakan ratusan pasang mata. Laga antara Utapase FC berhadapan dengan tim Pangkui Maharaja. Bebas tendangan dilakukan oleh Ismail di pertandingan. Namun apa terjadi? Pada kita lihat Misbah mencoba mengganggu pergerakan penjaga gawang. Namun kita doakan semoga Faizan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita lihat salah satu penjaga gawang muda. Serangan demi serangan terus dikuasai. Kali ini cantik sekali. Liwa terlalu dalam. Kita lihat umpan yang diberikan. Kita lihat pemain belakang. Ya kembali. Kita lihat serangan masih dikuasai oleh Faizan. Ya wasit, terjadi pergantian pemain dari tim Dewantara United. Yang keluar nomor punggung 30, Farhan. Yang masuk pemain bernomor punggung 3, Imam. Kita lihat beberapa pemain ditarik keluar oleh pelatih mereka, Abdul Halim Dewantara. Ya, kita lihat kali ini tendangan bebas dilakukan oleh M. Jafar Kandang. Jauh ke depan. Kita lihat sentuhan pertama daripada Imam. Cantik sekali. Sekarang bola coba dikuasai kembali oleh Fatir. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam. Kita lihat Dewantara. Masih ada kesempatan. Masih ada peluang. Kita lihat Imam. Terarah kita lihat kepada Baijing. Faizan.
Ya, cantik sekali. Kita lihat kerjasama dari kaki ke kaki. Serangan datang lagi. Peluang kita dapatkan. Nampak ini dia. Lagak lagi. Kita lihat dia rata terlarang. Oh, kaki lagi dia bantar. Ada lihat skema yang sangat rapi. Diperagakan oleh tim dan dipresideni oleh Fakru Razi. Ya, rupanya dua EBAU dalam drone. Dua EU berdoa. Nampak dulu. Ini ya jubang kan, jumpa abang muda kan abang. Ya lagi-lagi, kita lihat bola-bola Lampung atau bola-bola tinggi. Namun di sana kita masih ada Sultan. Ini keluar aja. Edi Saputra mencoba membuka area berbahaya. Kita lihat dijaga oleh Imam. Bola dikembalikan ke belakang. Kita lihat kali ini. Nah, kita lihat bebas tendangan. Tuh, ini kacau. Kacau, cuma kan? Nanti macam mana? Kacau, cuma nanti macam mana? Ini jalan kecamatan Bandar Sakti. Kita lihat lagi-lagi spesialis tendangan bebas. Di luar area yang tak menambah. Ismail mengambil ancang-ancang. Kita lihat Ismail. Jalan. Kita lihat apa yang terjadi. Ismail kali ini. Kita lihat lagi-lagi semua skrimin terjadi dalam satu kali. Kita lihat Arwalis. Oh, oh, sekali lagi kami kabarkan besok sore King Legend yang sangat padat dengan pemain-pemain jemputan. Mereka akan berhadapan dengan tim terbaik Kecamatan Bandar Sakti, Kenari FC. Ya, bongkar balik bawah. Di sana masih ada yang Imam mencoba melewati Harwaris Korea. Namun kita lihat di sana masih ada kembali lagi Edi Saputra. Nah, itu dia. Oleh Imam Edi Saputra menjadi terlihat jatuh sebelah kanan area pertahanan. Namun kita lihat terjadi pojok. Kita lihat kembali diberikan oleh wasit Pak Ridwan. Kita lihat tendangan bebas. Didapatkan kembali lagi oleh Dewan Tara United kali ini. Kita lihat lagi-lagi peluang Lasarti tendangan bebas di luar kota terlarang. Namun kita lihat jauh dari gawang ini kawal oleh Faisal Gunawan. Ya, walaupun Anda baru datang, namun kami di sini mengucapkan selamat datang. Selamat menyaksikan. Kami di sini tidak bosan-bosan mengabarkan turnamen yang digagas oleh masyarakat Ujumblang di bawah koordinator Saudara Al-Azhari. Turnamen yang memperebutkan piala PJ Wali Kota ini tidak dipungut bayaran sama sekali. Mulai dari pertandingan itu, Luxmami akan berhadapan dengan Kenari FC. Tengok. Ya, kita lihat ini dia, Ibal Lesmana. Salah satu pemain nasional Aceh yang menari arsiteki oleh Simon Barang. Nah, saya, kita lihat yang kedua kali Ibal merepotkan petugas bola. Pekati udah lah, jangan hilang. Ya, kita lihat lagi-lagi umpan melebar ke sisi sebelah kiri. Namun kita lihat ada SBY Rahmat kali ini. Namun cukup tenang. Ya, Dewan Tara terus mencoba menguasai bola. Kita lihat lepas kembali lagi. No, hey, lagi. Nanti boleh terjawab. Beli. Kecamatan kami. Ini hai boleh. Kita lihat Dewan Tara terus mengepung area pertahanan. Namun kita lihat tendang menjalan gawang Mesa Jafar. Bertukar bola. Bola yang kai pau luar ni cok lembu kena mama meja pada dia. Baik kalau Lampung hina ni pau dalam. Kita main patah-patah ni untuk dia. Ada 25 menajak ke sana, kita lihat Edi Saputra di dulu mencoba menguasai bola. Kita lihat masih Edi Saputra. Di mana kemana diarahkan bola. Umpan menyilang kembali lagi.
Mistah yang dimaksud kita lihat kali ini. Sundulan ke belakang. Kita lihat di sana masih ada Ismail mulai jalan. Mencoba menusuk kawan. Masih Ozan yang masuk nomor punggung 14. Mulyadi Caku. Yang memang kesulitan lah. Caku berhadapan dengan tim Kenari FC. Legend atau tim yang lebih dikenal dengan King Legend, Raja Legend. Tim yang disokong dari belakang oleh Ustaz Faisal. Besok sore akan berhadapan dengan Kenari FC. Menurut informasi yang kami ketahui, pemain-pemain Pon Aceh sudah pasti akan bergabung. Kita lihat benar-benar menggoda ratusan pasang mata. Kita lihat pergerakan bola yang diberikan tadi oleh Candu Mulyadi. Masing-masing pendukung dua tim yang mempertandingkan. Apabila ingin disaksikan tayangan ulang, hidung hanya ungkapan kata guys. YouTube Aceh Sport meliput pertandingan yang sedang ditayangkan saksikan. Jadi kalian mulai pukul 9 malam. Ibalas mana? Kita lihat cantik sekali. Misbah kembali lagi. Di sana ada Candu Mulyadi. Kita lihat Ismail mulai jalan, masih mencoba mencari ruang. Namun kita lihat terbaca oleh mantan Presiden Indonesia. Ya, lagi ada. Kita lihat Ismail mencoba menggoyangkan Haikal. Ini bakal naik ketiga. Kita lihat kepada Edi Saputra. Ya, nah, balik. Kita lihat Dewantara mencoba melemparkan serangan balik. Kita saksikan. Di sana ada Romo Pusat yang mempercantik sekali. Kita lihat Farhan. Apa yang terjadi? Dikawal oleh M. Jafar Kandang. Dewantara terus menguasai bola. Di jantung area pertahanan. Tim posisi serang Malaka. Ya, itu surah-surah silakan. Kamu hanya melarang. Yang perlu tak mengungkit kumurangnya, tak kan? Ya, tendangan bebas kita lihat di luar area 12 pas. Masih ada kesempatan bagi tim Dewantara untuk memperkecil atau menyamakan kedudukan mereka. Kita tunggu dan kita nanti lewat tendangan pojok di luar area kotak penalti. Yang berbahaya sekali. Namun bola terlarang ke pangkuan penjaga gawang. Kabar kembali ke Indonesia. Dihentikan seminggu tidak ada pertandingan gara-gara kejadian bunglap. Biarkan saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Oleh Paijil, Paijan masuk kami. Ini dia kita lihat. Tenang sekali. Peluang didapatkan kembali lagi. Namun kita lihat yang Jafar tidak kena kukomi. Langsung membuang bola ke dalam. Terarah kali ini kepada ya Paijil. M. Jafar membuang bola keluar. Pada hari Selasa, Serawi Kuala Simpang akan berhadapan dengan Seramo FC. Pada hari Kamis nanti, tim Kabupaten Pidi akan berhadapan dengan Brunei FC. Sedangkan tuan rumah sengaja kami gandengkan dengan salah satu tim besar Kota Juang, Kabupaten Birun, Bina Pora. Dibalas mana? Mencoba menguasai bola. Namun kita lihat terlalu dekat dengan penjaga gawang. Umpan yang diberikan oleh Ibal. Sekarang, umpannya kita lihat Dewantara. Resi Wahyu. Imam kali ini, umpan kembali kepada Resi. Dilakukan dengan kotak penalti. Namun lebih dekat kita lihat kepada M. Jafar kali ini. Lagi-lagi. Yang menang, Gusung. Ini dia kita lihat Resi Wahyu. Nganyan baro. Cantik sekali. Alwa. Ya, kita lihat bukan cuma pelanggaran, hanya perebutan. Imam Resi Wahyuni mencoba merobos kita lihat area kotak penalti. Namun lagi-lagi perebutan terjadi. Kita lihat tendangan pojok tidak henti-henti diberikan. Kita lihat oleh pengadil pertandingan saudara Muhammad Ridwan. Ini benar-benar terancam penjaga gawang Muhammad Jafar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Dewantara sudah berada di area berbahaya. Anda lihat kembali lagi sebuah skrimin terjadi di area Bolija. Pengumuman, tiga pemain Bolija nak nonton bola, nak usah kecewa.
Dewan mana yang nak berapa? Tidak ada apa. Kalau di mana? Oke, wasit langsung terjadi pergantian dari tim Dewan Tara United untuk mempercepat. Yang keluar kita lihat SB Rahmat nomor punggung 27. 22 yang masuk. Rizky yang nak berumur dia. Ya kan? Elri Madehan, Rizky. Rizky mendai debu. Rizky tak akan si ya. Pemain je. Ya, Rizky, barangkali kita lihat menggantikan posisi daripada mantan presiden SBY masuk kami. Kembali lagi kita lihat kontrol yang sangat cantik dilakukan. Ini dia kita Ismail oleh jalan, terus mencoba menggerakkan serangan. Umpan terarah, namun terbaca. Sekarang kita ada Liwa. Dibaca saja oleh Arwalis Korea. Kita lihat, umpan melebar. Kita lihat sekarang mulai jalan, mengepuk jantung oleh pertahanan. Umpan dilakukan ke mulut gawang. Kita lihat Faisal Jafar Arwalis Korea. Kita lihat mencoba mengontrol bola dengan panjang tadi ke belakang. Di sana kita lihat ada Yan. Siapa bagah? Kita lihat umpan melebar. Mulyadi Candung Mulyadi. Pemain berganti. Mencoba mengocek pemain lawan. Kita lihat lemah dari pengawalan. Kita lihat lagi-lagi. Benar-benar kita lihat pertandingan yang memberikan kepuasan kepada ribuan pasang mata. Laga antara tim Uja FC Ule Jalan Bandar Sangui.